ingatkan kuis Twitter pagi maaf, ini, ya, mention ya. Orang yang paling kamu sayang dan berikan ucapan maaf menjelang Idul Fitri ini ya. Ya. Mentionnya ke @ini_talkshow dan @OppoIndonesia dengan hashtag #InisaO29OppoF3. Dua pemenang nanti akan mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Lista, boleh kalau mau ini. Hadiah apa? Ini dipersembahkan oleh? Hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual selfie kamera. Nah, selamat. Terima kasih. Alhamdulillah. Aku bawa kue lebaran. Wow, terima kasih. Buat siapa? For you and buat... Mas Andre. Oh, makasih loh. Buat saya enggak ya. Susah kalau orang ganteng tuh pasti. dipitai. Makasih loh. Iya. Yeah. Aku juga bawa buat Kang Sule. Wow, kue lagi nih. Kira-kira apa? Ya kue lah, orang mau lebaran. Alhamdulillah. Wah. Ini pasti kue yang gambarnya tentara ini sih. Iya. Bukan itu ceper, Le. Hah? Kalau itu mah ceper. Oh, ini mah yang naik sepeda. Nah, iya. Atau enggak yang manggul begitu ada ya? Ada satu lagi, satu keluarga. Apa? Yang di meja makan tuh. Itu kotak. Isinya rengginang itu. Itu semuanya keluarga loh itu. Iya. Makasih loh. Sama-sama. Cobain ya. Boleh, silakan. Ah, ini lagi. Terakhir ya ini ya, akan aku kunci nanti di selendang ini. Kenapa? Nggak boleh keluar. Apa lagi? Ayah, muncul orang terus ntar penuh rumah saya. Hah? Itu udah 12 orang di kamar gitu. Coba itu apa sih sebenarnya? Hah? Selendang? Hah? Wow. Ya lu ngajaknya bareng-bareng dong. Bareng ya? Lagi. Yuk. Dari sini dong. Buka. Hah? Profesional dong. Jangan kayak gitu dong nih. Coba kita bertiga tiruin sini. Oke. Okay. Pas banget dibuka. Enggak, lu aja. Jadi ngomongnya apa? Lu cek dong abis makan apa. Selendang. Yuk. Tuh, dua, tiga. Hah? Selendang? Tuh. Itu dong. Gitu. Ada. Matanya. Gitu. Jadi bagus di broadcast. Iya, benar. Hah? Selendang. Bagus. Kenapa begitu? Balik dong. Kenapa gitu sih? Tahu enggak selendang ini? Tahu. Mau nyobain enggak? Boleh. Ini kalau dipakai bakalan datang seseorang. Oh ya. Iya, makanya harus jauh-jauh. Ya? Coba. Hati-hati, harus hati-hati nih. Datang lagi enggak ya? Balik. Datang lagi enggak ya? Yang kemarin nih. Wah, pulangnya ngesot. Mantap. Kok ada beda sih? Hari terakhir habis-habisan nih. Siapa kamu belum? Yeah.
jalannya gitu. Ada lagi, satu lagi berarti. Ada lagi. Lu, bagian lu. Kenapa, Kak? Masa gua mau pinsen doang? Lu dong. Takutnya bini gua. Siapa tahu didandanin. Berkah Ramadan, Lex. Berkah Ramadan. Yang tadi kok gak dikasih-kasih ke sana? Jauh-jauh gitu gak jadi? Kasih. Oh iya. Udah tua begitu, masa gua kerjakan. Kerjain. Oh iya. Ini. Apa? Ini aku mau rantai ya. Ini harus digembok ini. Harus disimpan di dapur. Kamu yang simpan, Kang. Loh iya. Biar kamu nyariin aku lagi. Kalau bisa taruh di peti, Le. Iya, nanti gua petiin deh. Di rantai gitu loh. Desa kemana ya? Tahun. Itu dia. Ah, jadi udah. Gua udah mau peti nih. Nih, Mama senengnya. Saksi ya semua ya. Punya temen Desta tuh ini. Perhatian. Nih ya, rantainya ya. Ya. Saksi ya. Rantai ya. Aman sudah. Ngapain? Rantainya dari luar. Oh iya. Apa di dalam rantai? Nih, yuk. Biasa. Lama-lama kesel ya. Usaha lawak. Oke. Okay. Gak usah dibuka sampai tahun depan. Ya, betul. Sampai tahun depan. Jangan sampai ada yang buka. Kalau sampai ada yang buka di sini, dikeluarin dari net. Ingat, jangan ada yang buka. Kosong ya, kosong. Oh. Kosong. Kosong, terus? Iya, ya udah kosong. Udah kosong kontrakin. Gemboknya mana? Kita gembok dah. Nah, gemboknya di sana ya. Ya. Oke. Bawa lagi ke situ tuh. Nih, saksinya. Tahun depan nanti kita buka lagi. Itu juga kalau masih ada insyaallah. Ya. Ya, mudah-mudahan masih ada lah. Berat tuh. Mau aku bantuin? Oh, enteng. Hebat. Hebat. Oke, Pak Nih ya. Yaudah, aku pamit pulang dulu ya. Nih, bawa kue simpen. Nanti aku ke rumah kamu. Oh, ya udah. Ambil kue itu. Siap, siap. Ya, ya Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Makasih. Ya. Oke, sudah ada Valeri di sini dan juga Gista. Valeri, apa kabarnya? Hai. Hai. Dia bengong. Baik, baik banget. Kamu ke Sambat. Katanya Pak Ler ini lebih seneng nyanyi sambil joget R&B. R&B? Ya. Nyanyi sambil joget R&B. Ya. Ngedance, dance. Kenapa Dengan. Lagu R&B? Kenapa ya? Because I just like it. Oh kamu suka? Aku suka aja. Kirain R&B itu Roma dan Bobby, bukan? Lu suka ngaget-ngagetin lu. Masih minum, makamu. Assalamualaikum dulu. Tadi ada Mas Wisnu Tama KW. Ini benar mirip banget. Ini ada lagi duduk situ, siapa panggil ya? Udah pulang, udah gua usir. Halo. Tumben lu baik banget, baru terakhir aja lu mau. Ganti Maya. Oh iya. Maya kan gak ada tiap sahur. Oh iya. Jadi gantiin siapa? Iya. Makasih lo. Ya, sama-sama.
Makasih lo. Enak, enak. Enak, perhatian banget kamu. Iya. Ini teh manis, asin, campur enek juga ya. Silakan, 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 silakan. Jadi silakan. Valerie, kamu paling suka genre untuk musik R&B. R&B, yes. Oh, kalau Gista, kalau musik? Pop sih. Pop. Lu enggak nge-jazz-nge-jazz gitu ya? Enggak. Sugiru papau. Kalau jazz gitu ya. Sing di diu, sing di diu, sing di diu. Sugiru papau. Gitu, kalau jazz tompi, gitu. Tompi, tompi. Kau membuatku merasakan. Papa, 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 papa. Biasa. Pat, 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 pat. Teksnya cuma sebaik. Papa, 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 dua baik. Kalau jazz begitu. Oke, okay, buat Valerie nih. Valerie. Katanya kamu tuh lebih deket dengan ayah dibanding dengan ibu, bener gak? Enggak bener, aku deket sama kedua orang tua aku. Kedua. I tell them everything. Oh, nice people. Father and mother is the close. Dekat dua-duanya. Oh, tutu, yes. Dua-tutu. Dua-dua. Ya, dua-duanya, ya, dua-duanya. Kan dua-duanya. Tutu berarti. Dua-duanya tutu. Tutu. Ah, sekarang lo bahasa Inggris duanya berapa? Tuh. Tuh. Kalau dua-duanya? Tutunya. 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 Iya, masa gue salah. Tapi kamu biasanya lebih curhat ke your father dibandingkan dengan your mother. Wah, why you like? Enggak, aku enggak kalau misalnya aku kasih tau papa, aku juga biasanya kasih tau mama. Oke. Okay. I was raised to be honest with the both of them. Nice dream. Oh. Exactly. Oke, okay. Valerie bilang tidak dekat dengan ayah ya. Kita langsung saja tanyakan sama ayahnya ya. Hubungan antara anak dan bapaknya. Apakah betul lebih dekat dengan ayahnya? Ini dia, Om Jeremy Thomas. Thomas bukan Brutus. Ini penjahatnya Popeye. Penjahatnya Popeye. Ini Mas Jeremy. Jer. Oh. Panggil aja Jer. Jer. Jeremy. Oh Jeremy. Magic Jer. Anaknya. Well, kau gak bilang-bilang biasanya Papa anter. Kok bawa ini? Oh, steril. Saya agak protektif sama anak. Oh, protektif. Mas Jeremy sekarang dari Jawa ya? Oh, lagi belajar. Oh, lagi kemarin belajar. Dari Surabaya seminggu. Oh. Jadi bahasanya udah langsung ikut. Iya, iya. Tolong saya periksa dulu. Oh, boleh, boleh, Om. Tolong pegangin sebentar. Ya. Namanya siapa nama? Vincent, Pak. Saya panggil Jer ya. Iya. Kok? Coba berdiri dulu. Padahal mangkok kok nyala ya? Hmm? Keren banget loh. Oh, keren. Handsetnya. Wah, kayak, kalau ada kok kayak temennya film Sun Gokong. Enggak dengar. Terus. Oh. Bukan main. Bukan bibir. Bukan tempat bibir. Aman. Bibir aman. Oke. Okay. Ayah, Om, silakan duduk, kita ngobrol-ngobrol mau nanya-nanya tentang kedekatan dengan Valerie. Boleh, tapi tolong hati-hati kalau ngomong sama anak saya. Oh iya, saya bahasanya diatur. Iya, ya. Protektif banget ya. Di sini dong. Dia aja kalau ke toilet, dia begitu masuk langsung pintunya saya gembok. Kalau masuk di gembok kan bisa keluar dong. Tapi kalau dia mau keluar ketok-ketok saya buka lagi. Biar enggak ada yang ngikutin masuk. Ya, saking protektif banget. Ayah yang baik ya. Coba tanya apa enggak Mas? Ya, tanya tapi jangan yang mengarah-arah ya. Tapi Om Jeremy ini biasa kalau ngomong bahasa Inggris juga loh, sama kayak Valerie gitu. Of course. Yes, no. Yes, saya Inggris. How are you, Jeremy? Ah, fine. How are you, Des? Nes. Saya tanya sama bangkunya, Des. Bukan sama Anda. Des itu mejanya. Saya tanya mejanya, bukan Anda. Yeah. So, what do you think about your daughter? Oh, I really love her. Wow. Tapi emang Valerie, bokap nih sangat protektif sama kamu. Shh, jangan dijawab dulu. Di lipstik kesukaannya. Mau jawab aja harus pakai lipstik dulu. Lipstik. Penampilan harus dijaga. Papa knows best. Oh.
Kenapa? Tapi katanya lebih dekat dengan Om. Tapi dia lebih dekat kedua-duanya ya. Iya, sebagai orang tua kan dulu saya pernah muda. Iyalah. Artinya saya tahu perasaan anak muda. Ya memang kadang-kadang ya ketemunya aja, ketemu mamanya deket mamanya, ketemu bapaknya deket bapaknya, ketemu barangnya deket-deketan. Ini malah rusak. Itu tombolnya lepas. Biasanya nasihat apa sih yang biasa diungkapkan? Begini, biasanya sih saya minta dia untuk menjaga diri baik-baik. Ya, karena sekarang zaman ini udah luar biasa. Iya, iya. Apalagi perempuan. Betul, betul. Dalam pergaulan yang sangat... Tapi Om ya, kok global. Saya lihat kemarin putihnya kok hitam. Memang kadang-kadang saya jarang lupa cukur kan. Oh. Kalau lupa cukur ya gini nih. Oh. Saya seminggu nggak cukur penuh semuka. Gimana? Kok itu? Tadi ada yang bilang pak saya penuh. Iya, bulunya sepuluh bulu katanya segini. Kayak monyet dong. Iya. Hey, Jer. Jer, Tom and Jerry, Jer. Tapi cocok. Apa kabar, Mas? Tapi emang, Om, dia tuh selalu mengaku-ngaku Om Jeremy dari puasa pertama. Puasa pertama pengen banget jadi Jeremy. Orang jadi apa, dia tetap Jeremy Thomas. Lagi ngototnya saya, idola saya dulu. Saya pengen main sinetron dulu sebenarnya. Cita-cita saya begitu dapat peran, saya amat, nggak kayak peran Jeremy Thomas, saya tolak. Tadi itu saya persis perannya, saya yang ditolak. Oke, kita akan lihat dulu ya, nih. Buktinya kalau calon tanggung aku. Yang benar. Ada buktinya nih, kita lihat. Hoax ini, hoax. Benar ada, ini dia. Kita langsung saja, karena pada pagi hari ini kita sudah berhasil mendatangkan fans yang merasa mirip dengan Jeremy Tetti. Ini dia. Ini oke lah ya, merasa mirip oke dari gaya. Ini juga oke. Mas, mohon maaf. Ini mirip Jeremy Tetti. Kalau Mas lebih ke Marakarma ini. Mirip siapa kamu? Ini Jeremy siapa? Jeremy Tetti, merasa mirip Jeremy Tetti. Ya, kirain Jeremy Thomas. Mirip. Saya mirip Jeremy Thomas daripada Jeremy Uber. Itu dia. Itu masa lalu. Belum juga sebulan. Tapi tadi pas begitu meranin Om Jeremy katanya dia protektif banget. Apa aja diomongin, apa aja dijaga. Bener gak ya, asli? Cerita. Sebenarnya sudah diwakilin. Cuman mungkin penyampaiannya ini lebih frontal. Over. Pakai gembok, pakai apa. Enggak lah. Enggak nyampe pakai gembok ya. Borgo, jelas doang kuncinya jelas. Gemboknya di hati. Menjaga anak. Jadi kita di sini kan banyak penyamun-penyamun yang mesti kita waspadai. Bahaya ini, bahaya. Terutama itu. Itu yang paling bahaya. Ya wajar lah, soal ayah ya. Soalnya penyamun, nyalur. Ya, saya rasa mungkin wajar ya. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bapak melihat anak perempuan kita. Betul. Itu wajar, saya rasa mungkin naluri dari seorang ayah, dari seorang bapak untuk memperhatikan lebih. Terutama banyak penyamun-penyamun yang... Betul. Jadi ya saya rasa mungkin kalau protektif enggak, tapi... Saya mungkin lebih sering memberi advice kepada Valerie, berbicara. Kebetulan Valerie juga open kepada saya. Terbuka, jadi tidak ada komunikasi.
tidak ada komunikasi yang terhalang ya. Jadi ya kalau ada hal-hal yang menurut saya sebagai orang tua, dari kacamata orang tua, wajib saya memberitahu putri saya. Apalagi she's a beautiful lady, young lady. Yes. Jadi makanya kamu beruntung bisa jadi bapaknya. Berapa menit tadi? Ya, gak sampai 5 menit. Tapi Valerie sendiri anaknya selain terbuka seperti apa? Valerie cukup ekspresionis. Jadi artinya dia cukup mengekspresikan apa yang dia katakan, apa yang dia gesturnya. Dan jadi saya teringat waktu saya pertama kali acting, sekarang Valerie mulai berakting, begitulah prosesnya. Jadi dia cukup adaptif dengan suasana, dia cukup bisa menerima kelompok yang banyak. Jadi waktu saya mulai main sinetron dulu juga seperti itu. Jadi pada saat saya lihat Valerie juga mulai belajar acting, mulai adaptif dengan situasi bekerja dalam kelompok, saya pikir ya udah berarti menurun dari saya. Ya kita beri dukungan selama itu positif. Orangnya juga asik ya, murah senyum. Iya, murah senyum deh. Kayak ini senyumnya. Asem dia mah. Jadi saya sekarang udah tahu, Le. Ya. Yang mana yang asli. Yang mana yang asli? Jeremy Thomas. Ya. Jeremy Tomcat. Nah, kalau Gista melihat Jeremy kan terhadap anak perempuannya begitu protektif, menjaga ya. Kalau Gista sendiri terhadap anak-anak sama juga protektif? Kalau aku tuh gini, anak-anak tuh udah tahu batasannya seperti apa. Mereka punya batasan masing-masing dan mereka mengerti itu gitu. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Kalau aku di sini perannya adalah kita share segala sesuatunya. Jadi aku tidak membatasi mereka untuk pengen cerita apa aja, tapi mereka harus tahu juga bahwa aku ini ibu kalian yang kalian juga harus punya batas juga segala sesuatunya gitu. Tapi terus mengingatkan sih baik dan buruknya tugas kita sebagai, tugas orang, kita tua sebagai ya. Orang tua. Terus saya misalnya aku kadang-kadang share sebagai orang tua, sebagai mungkin sahabat, teman, sebagai kakak gitu, apa aja. Yang penting pengalaman itu yang di-share. Nah. Om Jeremy, apa harapan untuk Valerie, gadisnya Valerie yang cantik ini? Jadi dia. Oh ya udah, kan udah ketahuan. Masih aja. Ke bawah. Seperti orang tua saya dulu, waktu saya pertama kali terjun ke sinetron tahun 1992. 92? Ya, saya waktu itu kuliah di Unik Atma Jaya, saya main sinetron, orang tua saya cuma membilang pesannya begini, kalau memang kamu suka di dunia acting, kerjakan dengan satu syarat, kerjakan dengan serius, tekunin, sayangi pekerjaan kamu, cintai orang-orang di sekitar lingkungan kamu. Sama saya bilang kepada Valerie, kalau kamu memang suka art, atau suka seni, atau suka acting, memang sekarang dia sudah ada beberapa film yang sebelumnya, silakan, selama itu membuat dia senang, membuat dia merasa terempower untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kan kita harus maju. Betul. Nah, selama itu membuat dia menjadi manusia yang lebih baik dan dihargai oleh masyarakat, kita dukung. Luar biasa. Om Jeremy, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir di Ini Sahur. Saya menyempatkan sama Andre sama Desa juga. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf ya. Ya, maaf. Nah, mau lebaran. Tapi saya suka nih, boleh pinjam bawa pulang enggak? Boleh. Bawa aja. Boleh. Oh, ya, bawa juga udah enggak ada yang ngaku. Aku mau mudik. Oh iya. Jam 6 pesawatnya jam 6. Ya udah kalau begitu masih banyak kejutan. Masih banyak kejutan yang akan hadir di Ini Sahur nanti setelah yang satu ini di sini aja.